Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pemotong, okay, pemotong terutamanya pemotong kayu lah. Okay, hari ini kita cerita sedikit, okay, tentang apa? Tentang chainsaw. Chainsaw ini saya kongsi ataupun share chainsaw yang saya gunakan. Kita cerita sedikit tentang chainsaw tersebut. Mana tahu ada sahabat-sahabat di dalam grup ini yang ingin memulakan kerjaya sebagai seorang tukang potong kayu. Jadi bolehlah gunakan chainsaw ini karena pengalaman saya menggunakannya setakat ini alhamdulillah. Di kalau okay, bolehlah cari jenis ini di kedai dan gunakan untuk memotong kayu. Okay, jom. Okay, kawan-kawan, ini jenis yang saya gunakan. Okay, jenama dia steel, model MS250. Okay, ini model MS250. Okay, papan dia lebih kurang guide bar dia 20 inci dan ya rantai 20 inci lah. Okay, baik. Sepanjang saya menggunakan chainsaw tersebut, setakat ni belum ada masalah lah. Okay, dan dia punya performance tidak juga mantap, tetapi senang digunakan. Okay, sederhana. Okay, saya sudah menggunakan ini selama beberapa bulan dan setakat ini belum ada mengalami apa-apa masalah lah. Okay, baik, untuk info selanjutnya, model ini 250 ini dia bukan authorized from Germany or Brazil lah. Dia authorized from apa? Maksudnya dikilangkan di China. Okay, sahabat saya di kedai yang menjual chainsaw jenis ini beritahu semua model chainsaw MS 250 dan ke bawah MS 180, 220, 170 dia semua authorized from China lah. Dia tidak ada Brazil ataupun Germany. Okay, jadi model ini semuanya dari China, tapi jangan risau sebab dia kategori ori lah, yeah, original. Okay, alhamdulillah. Kita boleh lihat lah ni ya. Okay, model dia 116 dB kuat dia lah, yeah. Kekuatan dia sekurang pastilah. Yeah. Jadi berat dia tidak sampai pun dalam 5 kilo, mungkin dalam 3-4 kilo saja. Jadi kalau kita pergi tebang kayu, yeah, dia mudah digunakan, ringan dan senanglah. Okay, minyak dia lebih kurang dalam 500 ml dan super jimat. Okay, super jimat. Okay, saya guna ni tuti, tuti biasa sih ya. Dia bukan tuti khas daripada steel. Dan minyak hitam dia daripada minyak terpakai lah kereta. Okay, orang kata kalau kita guna minyak yang bukan khas untuk ni ada masalah. Tapi setakat ini alhamdulillah, kalau kita rajin guna lepas itu kita bersihkan, kita servis, mungkin dia bertahan lama lah. Okay, untuk model 381, MS381 dan ke atas, dia kebanyakannya authorized from Brazil ataupun Germany lah. Okay, ini setakat ni maklumat yang saya tahu. Jadi alhamdulillah daripada dua chainsaw ini. Okay, baik, sebelum tu rantai dia, rantai dia cuma satu jenis saja. Dia cuma rantai potong. Okay, dia tidak ada rantai belah untuk buat papan atau berhenti. Namun rantai ini kita boleh modify dia. Okay, kita kena jumpalah tukang apa ni, asah rantai yang pakar lah. Okay, supaya rantai ini boleh buat belah, belah berhenti ataupun papan. Okay, kalau kita guna untuk belah papan tidak diasah, kita punya buruti ataupun papan itu dia tidak rata, tidak lurus. Okay, dia tidak halus. Jadi kena pandai asah supaya dia papan kita menjadi cantik. Okay, saya akan tunjukkan hasil daripada dua chainsaw ini. Okay, inilah hasil dia yang kami buat di tengah-tengah kebun.
Semua jenis kayu-kayu ini kami potong sendiri, belah sendiri. Saiz rumah ini, pondok ini lebih kurang dalam 30 kali 30 kaki lah. Okay. Baru juga disiapkan menggunakan dua biji chainsaw tersebut. Oke, kawan-kawan, setakat ini alhamdulillah. Kalau ada info tambahan boleh komen di ruangan komen. Mana tahu ada sahabat-sahabat kita ingin membeli dan mengetahui serba sedikit tentang model jenis ini, bolehlah ya, untuk ilmu tambahan selanjutnya. Oke. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.